Jadi rumah ini dalam keadaan kosong. Pelaku tiga orang ini mencuri barang yang ada di dalam rumah tersebut. Barang yang dicuri itu salah satunya itu tali, guci, dan beberapa perabot rumah tangga lainnya. Mereka ini rencananya menjualnya untuk apa? Nah, pelaku menjual hasil curian tersebut ke tukang besi tua. Ya, tukang besi tua. Ada untuk beli narkoba atau? Ya, sebagainya. Jadi hasil jual dari barang tersebut dibelikan untuk narkoba. Tersangkanya berinisial apa dan perannya apa aja, Net? Untuk tersangka ada tiga orang yang sudah kita amankan, yaitu si Perry, Aditya, dan Sawung. Semua itu perannya melakukan pencurian langsung, dan satu orang masih DPO. Saat dia masuk itu ke rumah dia sudah ada polisi. Kalau rumah kemarin itu waktu itu dalam keadaan kosong. Nah, rumah itu kan terbakar. Jadi isinya itu dicuri dia. Dan kita polisi juga rumah itu. Kemarin sudah di polisi lain itu. Tapi dari dibawa masuk dia. Masuk aja dia. Karena rumah itu kan enggak ditunggu sama pemiliknya lagi ya.